What's up guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat video brand atau produk dengan biaya low budget. Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat video di awal tadi, apa aja sih alat-alat yang saya gunakan untuk membuat video tadi. Pertama, saya menggunakan satu buah lighting, LED lighting. Teman-teman bisa lihat, ada contohnya seperti ini. Ini saya lupa mereknya apa, cukup simple dan ringkas. Dan ini juga bisa kita ganti filternya. Ada 3 macam filter sih yang dikasih. Saya lupa menaruhnya di mana. Ada yang warna orange, ungu, dan yang terakhir warna putih seperti ini. Oke. Jadi ini saya beli sekitar harga 300 ribuan ya kalau nggak salah. Mohon maaf saya lupa mereknya apa karena boxnya juga sudah hilang. Terus itu aja sih untuk lighting, karena saya juga belum punya lighting yang besar untuk video lightingnya, jadi saya menggunakan alat yang seadanya. Ini sangat murah, sekitar 300 ribuan, jadi teman-teman bisa menggunakannya, cukup lah untuk menerangi sebuah objek dalam pembuatan video produk yang saya bikin seperti video yang teman-teman lihat di awal. Oke, yang berikutnya tidak ada lagi, cuman itu aja. Saya hanya menggunakan satu buah lighting seperti ini, kemudian saya dibantu oleh beberapa teman untuk memegang semua lampunya. Saya juga tidak menggunakan tripod karena saya mencoba untuk memberikan tips bagaimana cara membuat video produk dengan biaya low budget atau minim. Jadi di sana saya menggunakan sebuah bantuan kursi, kemudian saya tambahkan sebuah kardus, menempatkan kamera saya di sana untuk take videonya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba. Apalah kalau belum memiliki sebuah lampu seperti ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan lampu bohlam atau lampu neon yang terang lah. Itu aja untuk membuat video produk. Selanjutnya kita menuju ke behind the scene. Oke, okay? Let's check this out. Ini baru kamera ini lewat. Satu, dua, tiga. Nah guys, jadi itu dia video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan jika masih ada pertanyaan seputar hal ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Oke, itu aja dari saya. Dan see you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.